si Kamatot ay mga amakan. Ay, nakatik ay nakapitali ito ka mga takuya. Tama na tatu po lang kayo magpuyang kami sa mga na nang ihuwan niya ang kapi niya. Nisa to pala kami sa mga takuya niya. Kung sila na sa takuya niya pang pagkasan ay babawang niya. Parang na tatu niya tatu po lang kayo magpuyang kami bigwan imbali niya. Kaya kung ko lang humanot na nakakitin ng nila. Nalita ko sa natiya ba trima kasi na na inex yung banit yung usig ka ng tunong na nimam na ngayon niya. Nalita na tikalo ay lewat ba tungkis sa ko lang humanot bigwan imbali niya. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam sehat. Terima kasih Bapak Ibu, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kebersamaan kita di Kelurahan Unumeo. Yang terhormat Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur berserta rombongan, yang kami hormati Mama terkasih Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Mama Ince. Tidak salah juga kita tepuk tangan untuk kebersamaan kita juga Bapak Ibu. Yang sama kami hormati Penjabat Bupati Timur Tengah Selatan beserta pimpinan perangkat daerah provinsi maupun kabupaten yang berkenan hadir. Tentunya di hari berbahagia ini, dari kemarin hingga hari ini di Kelurahan Unumeo, kunjungan Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rangka kegiatan pasar murah bersubsidi dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama mitra terkait, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan yang terdampak inflasi dalam sebaran 4 kelurahan yang ada dalam wilayah Kota Soe. Untuk Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan langsung masuk dalam penyerahan secara simbolis. Untuk itu Bapak Mama yang kami sebutkan, kami silakan kita ada di depan Kelurahan Kota Soe. Bapak Lukas Leo, Antoneta Taneo, Eka Sari,
Nelson, Selan, Aplania, Nubang, dan Emmanuel Beef. Selanjutnya, Kelurahan Oekevan, Yonas Nome, Devi Nenosono, Agris Baifeto. Selanjutnya, Kampung Baru, Sofia M. Saudale, Abe Talan, Onisimus Nepa. Selanjutnya, Tuan Rumah Kelurahan Nunumeu, Joel Denjen James Mekono, Mary Magdalena Hani, Titus Asbanu, Ance Tasoin, Johannes Lakapu, Johannes Gaba. Untuk penyerahan, dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Wakil Ketua dan Penjabat Bupati, Bapak Asisten 1 Provinsi, maaf, Bapak Asisten 3, bersama mama yang tadi, penerima tadi. Bapak Ibu Lurah, kami silakan. Izin 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Selesai. Bapak Penjabat Gubernur dan rombongan sekalian, Bapak Penjabat Bupati, kami silakan kepada Ibu Bupati. Kita akan lanjutkan lagi dengan pembagian kupon. Bapak Ibu yang ada di tenda, agar kita antrian sesuai dengan kursi yang ada, deret kursi yang ada. Mohon diatur Bapak Lurah, kita tertib. Teman-teman akan mengatur kita. Bapak Ibu yang sudah terima tadi, silakan. Acara telah selesai. Untuk Bapak Ibu yang sudah menerima tadi, silakan kita di tolong antrian per kursi atau per deret. Kami silakan diatur oleh Bapak Ibu Lurah. Ya, yang tamu dahulu.
Halo, yang di belakang bawa. Ingat sportivit masih. Truk belakang ada bawa. Yang di belakang ada bawa. Truk belakang terus di belakang. Ada 3 paket tuh. Jadi yang beras. Apa berbeda? Bedanya itu gimana? Bedanya enggak? Beda di apa? Beda harga atau beda sama? Iya, yang ini bedanya ada minyak goreng. Enggak, kenapa kok dibedakan? Oh, tidak, ini pilihan, Bu. Pilihan. Iya. Oh, kalau mau masyarakat mau minyak, ada bread. Kalau ada jadi sendiri di untuk kendaraan satu. Di kendaraan itu di belakang ada lagi bread, minyak, gula, terigu. Iya. Berapa ini? Ini 1 kilo. Katungannya 35.000. Ya, bawang merah, bang. Sama harga. Iya. Minyak berapa? Minyak ada yang 17, ada yang 15, dan tropical 19. Tinggi. Minyak kita nggak ada. Minyak kita yang subsidi kosong, bang. Kosong. Ini apa lagi? Ini sini apa? Tadi paket 3. Ini Bu Peri, tukar yang mana? Ini ada yang ini, Pak. Yang ini ada minyak, ya? Iya, Bapak. Ada minyak dan susu. Terima kasih banyak, Bapak. Tuhan memberkati, Bapak. Ada simbolis juga. Ya. Nama siapa ya, dari kelurahan mana? Filipus Niko dari kelurahan ini RT 09. Bagaimana Bapak kegiatan di pasar murah dengan kegiatan itu? Selama kami hidup, kami baru dapat layanan di kelurahan ini. Sekarang bagaimana? Harga beras di pasar? Harga beras sekarang 17.000. Nah, 17.000 ya? Lalu dengan adanya pasar murah ini apa? Dampaknya harga pasar murah seperti ini bagaimana? Pasar murah ya lumayan lah. Satu kilo, kalau 1 kilo 11.000, kami rasa bersyukur. Ada pun perhatian penuh dari pemerintah dan masyarakat yang sekitar ini kami. Mengalami harga yang sebentar melambung. Harapannya supaya pasar murah ini bagaimana? Supaya terus dilakukan atau? Pasar murah ini sangat membantu kami apabila setiap bulan atau setiap 2-3 bulan ada penyelesaian terhadap masyarakat, kami sangat bersyukur. Karena memang tahun ini juga sangat buruk dengan cuaca menyangkut lahan-lahan yang sementara. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, ditemukan
satu buah KTP atas nama Bapak petani ya, Frederika Kase. Saya memang petani, tetapi pensiun juga dari Frederika Kase, Kelurahan Ekevan. Jika ada Bapak Ibu yang merasa kami begitu sudah. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih.